Hanya ingin menjalani sekolah dengan tenang, berangkat sekolah pagi hari, fokus belajar, dan pulang ke rumah dengan ilmu yang kupelajari. Aku tidak segera menonjol menjadi murid paling pintar, tapi aku juga tidak menjadi murid pemalas. Aku hanya menginginkan kehidupan sehari-hari datar, tanpa hambatan, tanpa gangguan, tanpa perhatian. Ingin sekali menjadi murid, tak terlihat tapi ternyata hal tersebut sepertinya tidak mungkin terjadi kepadaku karena tiap harinya selalu saja ada orang yang mengganggu. Mari kalian lihat sendiri seusil apa mereka. Selamat, Selamat pagi Alena. Lihat, ini masih pagi padahal, tapi mereka sudah bergerombol seperti siap berperang. Iya, pagi. Selain dingin, kamu masih tetap cantik, Alena. Ya, makasih. Alena Hari ini kamu berubah pikiran gak? Udah mau jadi pacar aku belum? Belum. Hahaha rasain tuh lo berdua dicuekin lagi. Halo Alena, aku bawa coklat kamu mau gak? Kamu pasti suka. Ini enak banget loh. Gak mau. Hahaha rasain tuh dicuekin juga kan lo? Makanya jangan terlalu percaya diri deh lo. Lebih baik kalian kembali ke tempat duduk. Dan siap-siap untuk pelajaran pertama nanti aku mau fokus belajar mengulang materi. Jadi nggak fokus karena keberadaan kalian. Iya, Alena. Gue akan nurutin keinginan lo apapun itu. Gue juga akan menuruti permintaan lo. Apalagi kalau lo minta gue jadi pacar lo, gue akan nurutin banget, Alena. Iya, iya, Bawel. Alena, kalau aku percuma mau gimana pun juga nggak fokus. Karena semua perhatian aku udah diambil kamu. Jadi percuma mau belajar segimanapun juga Haduh Kai, please deh aku serius ini. Yuhu! Akhirnya Alena sebut nama gue. Hahaha, <laughs> kasihan deh kalian hari ini belum di absen Alena. Please deh Kai, jangan berlebihan udah sana. Iya ya Alena sayang. Halo, ah, bisa aja Kai Pepe terus. Tahu lo gantian kek? Lo berdua lagian udahan kek ngejar dia. Biarin aja gue sama Alena hidup bahagia. Kayak Alenanya akan mau aja sama lo. <laughs> Ya maulah gue ganteng begini, lucu, gemesin, rajin menabung, dan pintar menggombal. Debat aja lah lo berdua nanti endingnya Alena sama gue. Ini lagi anak satu ikut-ikutan. Beberapa jam kemudian. Nindiat tempat paling aman dan nyaman, yaitu taman sekolah. Karena tempatnya rindang. Adem, sepi, banyak angin sepoi-sepoi. Dan posisinya tidak jauh dari perpustakaan hanya perlu jalan sebentar. Tapi alasan terbesar, aku menyukai taman sekolah sebenarnya. Karena di sini sepi, jarang sekali orang berkunjung kemari. Jadi ke Yakubis dengan leluasa, makan bekal, mendengar musik, atau sekedar baca novel yang belum tuntas, aku baca. Sudah gue duga lo di sini ternyata, Alena. Haduh, Kai lagi. Di antara ketiga cowok jahil itu. Sebenarnya Kai yang paling gigih mendekati diri. Entahlah apa alasannya. Begitu tertarik kepadaku. Ada apa, Kai? Kamu perlu bantuan tugas? Nanti aja boleh. Selesai jam istirahat saat aku udah di kelas. Oh, enggak kok, Alena. Aku ke sini nggak buat nanya soal tugas. Lalu, kalau nggak penting banget kamu bisa pergi. Penting? Gue mau mastiin lo udah makan belum. Tapi melihat kotak bekal lo yang habis artinya lo udah makan. Gue sengaja gak bawain makanan apa-apa buat lo. Soalnya gue tahu kalau gue kasih pasti lo tolak. Oh, iya, aku udah makan. Dan bagus, kamu ngerti. Gak usah repot-repot bawa buat aku. Kalau gitu sekarang kamu mau apa? Aku lihat tadi kok bengong aja, kamu gak sakit kan? Enggak, aku gak apa-apa lagi denger musik aja. Ini pakai earphone, tapi kamu tiba-tiba datang. Oh iya, iya, maaf kalau gitu ya. Ya udah, kalau gitu lanjut, Alena. Ya. Loh, kamu kok nggak pergi? Kenapa masih di sini? Ya nggak apa-apa, Alena. Boleh kan aku di sini? Kenapa nggak istirahat sana? Ini lagi istirahat. Lihat kamu kan udah mengembalikan semangat aku. Gombal mulu. Maksud aku, makan sana istirahat kamu. Tadi saat cari kamu, aku lihat ada Sagara, kakak kelas tol kita yang nakal dan biang onar. Nah, dia lagi dihukum kepsek. Hukumannya baca buku di perpustakaan, menambah literasi. Terus sapu lapangan dan taman sekolah, jadi aku di sini dulu aja. Menjaga kamu sampai kamu selesai istirahat, khawatir tiba-tiba. Dia datangin kamu nanti dan berbuat macam-macam. Atau takut kamu dipalak, aduh bayanginnya aja ngeri. Pokoknya aku akan di sini jagain kamu. Aku janji gak akan ganggu aktivitas kamu. Loh, Kai enggak lagi gombal kok malah salting. Giliran dia gombal beneran kesel ini kok salting. Oh oh begitu, Kai ya udah. Kalau gitu, walaupun kamu seharusnya gak usah repot-repot jaga begitu. Tapi makasih, udah khawatir. Iya, sama-sama, Alena. -sama, Jadi siapa nih di antara kita yang udah ada kemajuan dengan Alena? Kalau kata gue sih belum terlalu kelihatan ya siapa. Ya udahlah kita lihat nanti aja. Ini masih terlalu dini. Iya tuh, tapi gue tetap percaya diri kalau Alena bisa gue dapetin. Gue juga non stop ngejar, pokoknya ugal-ugalan. Ya, ya setelah deh lo mau bermimpi gimana, Kai. Tapi yang pasti, jangan lupa dengan hukuman yang didapat. Jika ada yang gagal mendapatkan Alena, awas aja jangan lupa. Iya, gue ingat banget kok makanya gue ke keuh untuk bisa memenangkan hatinya karena takut juga kalah. Hahaha, <guluh> oke kalau begitu. Kok kuping aku panas ya? Haduh apa perasaan aja? Huf, sudahlah. Lebih baik aku lanjutkan lagi. Membeli bahan-bahan masak untuk mama. Alena! Lo, Dava. Kamu di sini juga? Iya, halo Alena. Ya ampun, kebetulan banget ya. Emang jodoh itu nggak kemana-mana ya, Len? dari banyaknya minimarket di daerah kita. Tapi kita memasuki tempat yang sama di waktu yang sama. Bahkan pas-pasan gue ngeliat lu lagi hahaha tadi gue bilang lah kok kayak kenal. Gue kira cewek-cewek Sunda gitu. Ternyata setelah lihat cewek gue. Haduh bisa aja kamu. Ya udahlah Dafa aku mau. Lanjut cari barang lain dulu ya. Sampai nanti. Lo? Gue temenin aja, Len. Lagian lu sendiri, kan? Nanti juga sekalian. Gue anterin pulang. Ya udah malam. Eh, nggak apa-apa. Nggak usah ngerepotin. Aku juga lagi mau. Jalan kaki ini. Sekalian hirup udara luar. Kalau kamu pasti bawa mobil, kan? Iya sih, tapi tenang aja. Gue juga bisa jalan kaki temenin lo. Nanti mobil, nah gampang pulangnya gue ambil lagi. Gimana? Mau kan? Mau aja ya? Please, please. Elo kan cantik, baik, manis, perhatian, Pin. Ya, 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 udah. Setelah kamu dava, kamu mah. Nggak akan bisa ditolak. Nanti pasti bujuk-bujuk terus. Hahaha, ha, ha, itu lu tahu. Gue nggak suka ditolak. Makanya kalau gue ajakin pacaran, lu terima ya. Terima, Kedis Gado. Hahaha, ha, terima kasih dong. Iya deh, iya. Lucu banget sih lo Lena. Bisa ngelawak juga diam-diam. Huft. -diam. Udahlah, ayo cari barang lainnya. Habis itu pulang. Oke, okay, Lena, let's go. Beberapa waktu kemudian. Maaf ya, udah malam. Jadi aku nggak bisa ajak kamu mampir ke rumah. Kita ngobrol dulu aja di taman begini, nggak apa-apa kan? Aku nggak enak soalnya, dan takut diomelin mama. Ya ampun Alena, begini aja gue udah mikirin kita nikah pakai adat apa nanti. Alias gue salting banget dan nggak nyangka lo mau ngobrol sama gue. Iya nggak apa-apa. Lagian hitung hitung tanda terima kasih, karena kamu udah mau nemenin aku tadi. Tapi padahal aku nggak minta diantar loh. Sendiri juga nggak apa-apa, kayak berangkat sendiri. Ya, gue khawatir aja gak tega liatnya mana jalan kaki. Jadi, mama lu masih masak sekarang? Iya, tadi aku beli bahan masaknya, lalu aku keluar. Ini dot buat ngobrol dulu sama kamu. Nanti, kalau makanannya udah siap, mama langsung call aku kok, katanya. Oh, gitu, oke, oke, Alena, lo udah bisa masak belum? Belum, aku masih di tahap belajar, tapi semangat banget buat belajar dan pengen jago masak. Kan apa gue bilang, lo udah cocok banget buat nemenin masa tua gue nanti. Emang tua nanti kamu kenapa? Maksudnya tuh, menua bersama gue loh, Alena. Kita menghabiskan waktu bersama ditemani masakan kamu. Oh. Ya ampun, gue jelasin panjang lebar jawabannya. Cuman, oh, tapi nggak apa-apa karena lo yang ngomong tetap lucu. Sepertinya sebentar lagi, masakan mama akan selesai. Sudah 20 menit berlalu. Mama kan biasanya 20 menitan. Aduh, kenapa deh nggak ada adegan gas habis apa? Atau kompornya mati deh? Atau pisau keselip deh? Oh begitu ya, padahal udah 20 menit ngobrol di sini. Tapi jujur aja, rasanya kayak baru satu menit, Alena. Saking seru, lucu, asik, dan bahagianya aku. Bisa ngobrol sama kamu gini, di bawah lampu taman yang indah. Wow. Haha, iya kak. Aku merasa sih seperti 20 menit. Tolong dong, jangan diperjelas gitu. Jadi kelihatan banget kalau lo merasa nggak asik ngobrol sama gue, Len. Haduh, ada aja orang kok. <laughs> oh gitu, aku berusaha jujur aja soalnya. Terlalu jujur tidak baik, Len. Ya iya, maaf deh kalau kamu tersungging. Tersinggung dong, bukan tersungging. Aduh, bisa aja cantik. Hahaha, <laughs> ya bercanda. Omong-omong kamu. Kai dan Bian. Kenapa deh? Kok selalu aja berusaha kayak deket? Padahal aku udah tolak. Maksudnya tuh, aku udah selalu bilang, gak mau ada kalian, atau terang-terangan bilang enggak, dan membalas ucapan seadanya. Atau kalian lagi dalam permainan ya? Atau truth or dare mungkin. Karena kalau iya, aku mau ngomong janganlah mempermainkan hati wanita. Karena memang hati mereka bukan mainan. Dan juga, aku gak mau buang-buang waktu, buat ladenin. Orang-orang usil kaya kalian, Makanya males aku. Loh? Jadi selama ini lo mengira kita lagi main game? Atau kayak truth or dare untuk memperebutkan hati lo? Iya, aku mikir gitu. Emang apalagi selain itu? Kalian kelihatan kayak main-main dan berlebihan tahu. Tiap hari kerjanya gombal aja sampai segitunya. Bukan, kita nggak truth or dare gitu kok. Apalagi mempermainkan hati lo, sangat tidak. Lalu kalau begitu apa? Jadi begini, kita tuh <sukur> Aduh, mama aku udah miss call. Berarti aku udah disuruh pulang, Dava. Oh ya udah, Alena. Kalau begitu, ayo gue antar pulang ya. Ya, makasih sekali lagi udah antar aku ya. Iya, gue juga makasih lo mau gue anterin dan mau nemenin ngobrol malam gini. Hahaha. Ha, ha. Pokoknya gue cerita semua deh random aja. Hahaha. Ha, ha. Dan Alena banyak ngelawak malam kemarin. Lucu. Gak lama setelah itu, mamanya telepon langsung aja deh pulang. Mungkin kalau nggak ditelepon kita ngobrol lebih banyak itu. Kita udah kayak orang pacaran kemarin asli deh, berdua, di taman, dot, angin, enak, sepoi-sepoi, suasana adem, aduh, enak banget. Kok gue cemburu ya? Terus, di mana minimarket yang lo datengin? Hahaha, lo berharap bisa ketemu Alena. Kapan-kapan di minimarket itu ya? Tidak semudah itu, Ferguso. Ya udahlah berhenti cerita soal malam kemarin. Bikin kita iri doang anjir lo cerita begitu. Lah, gue mah mau berbagi kebahagiaan aja. Sorry deh kalau lo berdua pada iri bos, haha. Ah, kurang ajar lu pamer banget, Daf. Tahu males gue. Udah ah gue keluar kelas aja. Jam kosong begini gak ada kerjaan gabut. Baik, Terutama lo Dava musuh terberat gue saat ini. Lah ngambek tuh bocah. Padahal cerita ini bikin gue mood banget lo sekarang. Jangan kan Bian, gue aja gondok tuat sana pergi deh lo Dav. Jangan muncul di hadapan gue. Ahaha, ah, nggak jelas lo. Eh hai Alena, Gue cari-cari dari tadi ternyata lo di sini. Eh iya Bian, aku di taman belakang aja. Ini baca buku. Soalnya di kelas ramai banget kalau jam kosong. Mau tahu gak tempat mana lagi yang kosong? Dan ini cocok banget buat lo Len. Di mana tuh? Hati gue. Huf, aku udah serius nungguin lo. Hahaha <laughs> tapi itu benar, masih kosong, dan gue mau banget lo yang isi selamanya. Aku jadi teringat dengan pembicaraan aku dan Dava semalam. Kepotong jawabannya saat aku tanya, kenapa kalian ngejar aku begitu? Ini benar karena kalian main truth or dare, kan? Hahaha enggak. Biar gue yang jawab ya, Lena. Ini fakta dan benar adanya gak ada yang dilebih-lebihkan. Iya, coba jelasin kenapa. Aku penasaran. Jadi tuh waktu itu kita main bertiga dan sampailah ke topik siapa cewek yang disukain di kelas dan tanpa disangka-sangka kita bertiga, serempak semua bilang nama Alena. Langsung deh sejak itu kita kaget dan berlomba-lomba, ibaratnya tahu gitu ada saingan dan teman sendiri saingannya. Jadi kita gak mau kalah dan langsung ngejar lo segitunya kan. Kemarin-kemarin emaha cinta dalam diam tapi, pas tahu semua suka lo langsung ugal-ugalan. Ahaha, ya ampun ini benar. Kok lucu banget bisa begitu? Ya serius deh gak ada yang ngarang ini gue. Aku kira selama ini kalian main-main aja gitu, untuk seru-seruan atau bercandaan kalian. Makanya, aku selalu malas respon dan seadanya aja kalau jawab. Iya, sekarang pikiran lo berubah kan? Kita tuh tulus semua, mana tega mainin hati perempuan begitu, Lena. Iya, iya, aku percaya. Kalau gitu, di antara kita bertiga, apa udah ada yang mulai menarik perhatian lo atau lo suka gitu? Um, sejujurnya ada sih aku mulai ada sedikit rasa. Eh serius? Siapa nih? Spill tipis-tipis dong, Len. Oh, ternyata lu di sini, Bian. Dari tadi ke sana kemari. Membawa alamat jeng-jeng. Apa sih lo dateng-dateng jeng-jeng? Ganggu aja gue lagi sama Alena juga, ih. Eh. Ya habis malah enak-enakan sama pacar gue. Kamu nggak apa-apa kan, Alena? Pasti trauma ya deket dia. Pacar-pacar pala lopeang. Gue lagi ngobrol serius. Ini Alena mau ngasih tahu cowok yang dia suka siapa. Hah? Serius lo mau ngasih tahu Alena? Di antara kita bertiga yang lebih lo suka siapa? Iya, aku mau jujur. Baguslah kalian ada jadi tahu semua. Lalu siapa yang kamu lebih suka, Alena? Dava. Apa? Serius? Ya ampun, Alena, gue deg-deg banget ini. Makasih banyak ya lo suka sama gue, Alena. Ya ampun, gue harus benar-benar cek adat buat nikah nanti. Udah gue duga yang lo suka bukan gue, Lena. Iya, maaf ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau sama Dava aku merasa lebih lepas aja dalam berekspresi dan nyaman ngobrol sama Dava. Ya ampun, gue salting banget. Makasih banyak ya, Alena. Gue akan berusaha lebih baik dalam mencintai lo ke depannya. Kongrets ya, bro gue ikut senang saat sahabat gue bahagia. Alena udah ngomong gitu gue bisa apa? Paling move on aja. Hahaha, <laughs> makasih bro begitu dong support Davalena. Lo kenapa deh Kai, kok diam aja? <coughs> gak apa-apa, gue gak enak badan ini. Gue ke UKS dulu ya. Halah alasan aja tuh dia biar gak bahas hukuman. Hukuman apa ya? Iya hukuman buat yang gagal dapatin lo harus traktir di kantin. Tapi selama sebulan, jadi gue sama Kai patungan. Tiap harinya nanti beliin dava makanan. Jangan-jangan kamu deketin aku karena nasi kantin aja ya? Ya enggak lah Len. Ini kan ngaku suka kamu sebelum ada hukuman gitu. Kalau kamu mikir gitu hukuman aku tiada kan aja deh. Biar kamu percaya kalau cinta aku nyata. Dan nasi kantin nggak ada apa-apanya Len. Hahaha. <laughs> Oke okay, kalau begitu. Yuhu. Makasih Len. Lo menyelamatkan gue dan Kai. Aduh si Kai kalau dengar pasti senang banget tuh anak. Yuk coba kita samperin Kai tuh anak lagi ngapain deh. Ini yang mana obat buat sakit hati? Sakit banget, menusuk sampai ke ulu. Hati ini gua nggak kuat. Meskipun begitu, gua tetap bahagia melihat Lena tersenyum. Kita nggak boleh memaksakan apa yang memang bukan untuk kita. Ayo sabar Kai kuat ya. Lu pasti bisa lewatin ini semua.